ilmu itu adalah cahaya. Kita tidak akan bisa mengetahui mana yang baik ataupun mana yang tidak baik bila tidak ada ilmu, bila ada tidak ada cahaya. Mencontoh orang-orang yang terdahulu. Ketahuilah hadirin, setiap detiknya di bulan Ramadan adalah pahala, rahmat, cahaya, inayah, riayah, hidayah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali di bulan Ramadan kita itu tidak beramal saleh. Beramallah saleh, walaupun hanya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha astaghfirullah nazalukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Puasa tinggalkan dosa, sucikan hati dari tercela. Ada di bulan suci yang mulia, tidaklah boleh saling menghina.